Oke, ini sudah sampai di Pascal Shopping Center. Oke, oke Pak. Kita dicek suhu dulu. Oke, oke Pak. Kasih Pak. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gakur di channel Kongkoromo. Pada kesempatan ini saya akan meliput sekaligus ingin mengajak sobat semuanya untuk melihat pameran foto Kilas Balik Jawa Barat 2019-2020 yang diselenggarakan oleh Antara Foto Jawa Barat. Nah, di mana pameran ini bertitel Arke. Nah, jadi seperti apa pamerannya? Yuk kita lihat langsung. Luar biasa. Foto hari ini semakin diminati oleh masyarakat. Bukan hanya kaum milenial yang hobi dipoto, tetapi kaum yang sudah rada sepuh oge resepen karena dipoto teh, karena memang situasi dan kondisi hari ini. Foto Arke 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka. Kita akan langsung lihat ya pamerannya, dan ini saya didampingi oleh yang punya hajatnya nih, salah satu peserta pamerannya, Kang Raisan Alfarisi, salah satu fotografer Antara Jawa Barat. Kita lihat-lihat, oke? Oke. Okay. Oh, dan ini satu lagi Irfan Alfarisi, fotografer Ayo Bandung. Kita langsung saja, yuk. Ini foto apa, San? Ini foto letusan Gunung Tangkuban. Oh, Tangkuban Parahu ya? Iya. Oh, ini karya Indonesia, siapa? Karyanya Novrian Arbi. Novrian Arbi. Ini waktu pas 27 Juli 2019. Oh. Oh, ini banjir Dayakolot ya? Dayakolot. Oh, ini. Siapa ini, siapa? Foto Raisan, Pak. Oh, yes. Keren nih fotonya. Nah, ini semua umat punya. Ini oh, iya. Semua orang punya foto ini. Ini. Jurnalis Foto Bandung pasti semuanya punya foto ini ya? Punya foto. Oh, ini ngambilnya dari Menara Masjid Agung ya? Iya, ikonik banget loh. Oh, iya. Okay. Ini ada foto Cicuruk yang waktu apa? Oh iya. Banjir Bandang ya, misalnya karyanya Julius Sukawijaya. Oh. Ini biru bumbu. Ini juga sama. Pas apa namanya? Banjir Bandang juga, dia menyelamatkan. Di mana ya? Sukajaya. Sukabumi. Sukajaya Bogor, Bogor. Yang ini di Bogor juga banjir bandang, longsor. Ini kecelakaan bus tertabrak kereta api di Karawang. Oh, oke. Okay. Karya Ibnu Kajat. Yang ini. Oh, ini saya juga motret nih ini. Ini menarik juga nih, Chan. Ini dicetaknya dipakai apa ini? Pakai akrilik, bukan kertas ya? Akrilik ya. Oh. Jadi dia kita bisa apa? Lihatnya mirroring dari sana bisa, dari sini bisa. Oh. Cuma captionnya aja yang beda gitu. Oh, terus, akrilik jadi sisinya di ini ya? Iya. Ditempel di ini ya. Ditempel atau di print? Di print terus ditempel di ini ya, ya di akrilik ya. Di tengah. Oh, oke. Okay. Keren ya, jadi transparan gitu ya. Iya. Jadi kalau pakai-pakai di belakangnya pakai cahaya-cahaya gitu lebih ya, menarik lagi ya. Benar. Ini penggerbekan rumah teroris. Oke. Okay. Di toko jamu. Oh. Ini siapa yang masak? Ini Dennis Anggara di Ramayu. Oh, di Ramayu. Ini juga korupsi Bupati Indramayu. Oh. 17 Oktober 2019 karyanya Dedes juga. Oh, jadi semuanya ada berapa fotografer yang pameran? Ada 11, Pak. 11 fotografer. Oh. Ini foto siapa ini? Ada yang Gus Tommy. Oh, foto ada di Tasik.
Oh iya. Okay, keren keren. Yang ini fotonya akhir. Oh sidang, iya. Sidang ya. Mekarta. Oh Mekarta ya. Aku Rajasa. Yang ini juga Sunda Empire yang sempat menggegerkan. Oh iya betul. Tanah Pasundan ya. Ini semuanya berapa ini, Chan? Berapa foto semuanya? Yang dipamerin. Yang dipamerin. Yang dipamerin itu ada 100 foto ada. Yang di buku itu ada 198 foto. Yang di sini sekitar 60 foto pilihan. Oh ya. Karya dari tahun 2019-2020. Oh, oke. Okay. Siapa ini? Ini fotonya Aneng. Untuk pas uji coba kereta Garut. Cibatu. Oh ini kebalik kayaknya lihatnya salah ya? Iya. Oh, oke. Okay. Ini aja. Enggak kebalik kelihatnya. Harusnya sebelah sana. Oh benar. Oh benar ya. Oh iya satu. Oh iya. Oh iya. Ya. Oh iya uji coba ya. Di Tasik ya? Cibatu Garut. Cibatu Garut. Oh, oke. Okay. Ini proyek KCIC. Oke, proyek kereta cepat ya. Iya, foto saya, Pak. Oh, iya, foto Raisan. Lanjut lagi. Ini juga ini foto udara. Foto udara. Bunga Cipanas. Nantinya ini bakal jadi penyangga waduk ini gede. Iya. Saya punya cerita tersendiri di foto ini. Mobil saya itu beberapa kali salah jalan ke lokasi ini. Berangkat jam 7 pagi nyampe sini jam 4 sore. Oke. Okay. Jauh tak gua. Jauh banget. Jauh. Nyasar gitu. Oh iya. Yeah. Di Sumedang. Sumedang ya. Oh iya. Bogor di Rumpin. Iya. Yeah. Sungainya Sungai Cikaniki. Karena ini enggak ada jembatan atau apa ya? Iya, enggak ada jembatannya. Oke, lanjut. Nah, ini foto siapa? Di Cibarusah. Ya. Yeah. Ada sekolah yang memang kondisinya mengkhawatirkan. Dia di Gatot gitu. Oh, di Bekasi. Di Bekasi. Di Bekasi ya. Padahal dekat ibu kota ya? Ibu kota. Masih ada yang seperti ini ya? Iya. Yeah. Ini lalu ada semiotika apa ya perbandingan lah kesamaan visual antara fotonya Ucok dan fotonya Adeng. Ini untuk pas mudik fotonya Ucok ini ada robot menghibur para pemudik di mana di Nagrek di mana ya di Nagrek. Ini upacara pendidikan bela negara di Tasik. Oke. Okay. Unsil. Oke, lanjut. Ini terakhir foto saya. Foto saya ini menggambarkan alih fungsi lahan di. Oh memang dua ini fotonya? Iya, atas bawah. Oh iya. Menggambarkan memang di utara Bandung itu rusak gitu, yang harusnya hutan mereka mengubah jadi lahan pertanian. Kelahiran anak apa namanya? Anak lutung Jawa baru. Oh iya. Di kebun binatang. Kebun binatang ya ini. Keren nih. Terus perbandingannya? Ini. Yang ini. Ini saat memusnahkan ini ya. Jadi ini warnanya semua, ini ya. Ini semua tentang alam. Keren. Oh jadi ini khusus tentang alam ya. Penutupnya ini pesan yang disampaikannya. Ya. Ya ini apa skopnya kasih alam termasuk yang di dalamnya. Oh. Oh ini yang di ini ya. Foto ini. Ya. Yang dokter saya.
ini foto Indramayu nih ya? Tumpukan minyak, ini bukan, Karawang. Oh, di Karawang. Fotonya Kiki, dia lagi ambilin tumpukan minyak Pertamina. Oke. Ini fotonya di Desa Anggara. Desa Anggara, Indramayu nih? Indramayu, dia motor petir. Oh iya, di ini ya? Di Karangsong. Ini juga Pengadades. Sama ya, di Pantai Karangsong juga ya? Karangsong juga, dia... bukan, Pantai Babean. Oh, Pantai Babean. Dia... untuk menanam mangrove. Oh. Tapi tidak. Bentar ya. Oke, siap. Oke. Ini foto saya pakai ini. Wih, ini foto lagi apa ini? Foto. Jadi ini peringatan Hari Sampah Nasional di TPA Lewi Gajah. Oh. Betul, tahun 2019 itu gambarnya begini. Saya juga nggak nyangka gitu ada yang kayak gini, tari-tarian di TPA. Gitu. Mengenang tragedi itu ya? Iya. Yang ledakan gas di Lewi Gajah. Iya, iya. Oke, lanjut. Terus ada ini penangkapan macan tutul di Gunung Sawal di Ciamis, macan tutul Matun. Nah, persamanya ini Persib. Woi. Jadi Maung Bandung. Oh ini perayaan versi apa ini? Ini versi wanita Pak, versi putri. Oh versi putri. Oh yang juara Liga 1 ya? Pertama kali di Indonesia. Oh ya keren ini. Ini waktu pas di Jalan Pajajaran. Pas. Ini juga nggak ya? Denas. Oh, nah. Ini versi 17 jam menari. Oh, okay. Di Mobil Express Bandung. Siapa ini motor ini? Oh keren nih, keren. Terus ini produksi Kujang berbahan batu akik. Oh iya. Di Karawang. Oh. Yang ini fotonya dari Sanggara. Ya. Penggantian keraton. Yang ini yang meninggalnya ini yang baru. Di mana? Cirebon ini ya? Cirebon. Oh Cirebon. Oh iya ya. Yang siapa? Raden Arif itu ya? Iya, Pra Arif. Arif ya. Nada di Ningrat. Yang meninggal digantinya sama. Oh Pangeran. Ini penggantinya ini. Ya. Mas Lestari. Oh iya. Nangis di depan makamnya Asraf, suaminya. Oh iya. Ini ada balapan motor, Pak. Keren ya. Iya. Nah, ini balapan motor di Garut. Wih. Keren ini, jarang-jarang ya. Atau bahkan belum pernah ada balapan ini bawa apa ini? Bawa bata. Bata ya. Ini yang supirnya juga ini apa perajin bata dia. Oh. Digaruh. Jadi khusus perajin bata ya. Oh, ini karyanya Chandra. Keren. Ini foto siapa ini? Fotonya Kang Arif Firmansyah. Oh, Kang Arif. Di Bogor. Di Bogor. Jadi si Bima Arya ini pengarahannya di bawah jembatan. Biar beda ya Kang Arif ya. Iya. Yeah. Satuin semua di sini. Semua ini ya ASN dikumpulkan. Iya. Yeah. Ke sini Pak. Siap. Lanjut. Ini fotonya Jokowi. Lagi lihat lagi pakai sepatu. Oh iya. Di Bogor juga ini? Di Garut. Di Garut. Oh. Cibatu. Di sholat. Oh iya. Terus ini fotonya Adeng. PNS, Adeng Gus Tommy. PNS pada dilantik, sujud syukur. Oke. Okay. Terus ini ada iPad. Keren. Foto Jokowi. Kampanye ya, saat kampanye ya? Kampanye di Soreang. Terus ini
kenapa ini di sampingnya, jadi kayak seolah-olah nih lo juaranya ini presiden kita nih. Oh, jadi penempatannya ya. Penempatannya nih. Oh iya. Jadi dari segi penempatan juga meski ini ya. Yeah. Matching ya. Yeah. Oh, ini khusus tentang ini ya, COVID di sini. Iya, COVID yang dari sini, Pak. Dari video. Oh, sini lihat. Ya, ini simbol kayak membuka gitu. Oh, iya ya. Pangeran nih. Nah, ini COVID nih. Oh. Tadinya ada yang dari Ciamis. Terus ini kenapa ini dipamerin karena foto ini selama COVID tuh kunjungan ke puncak sepi banget. Oh. Biasanya kalau lagi long weekend tuh, Pak, ini ya. macet banget gitu, ya. Jalur ini pokoknya Yulius sampai Wijaya. Oke, siap. Ya. Terus ini Joni Agung. Ini penutupan saat, ini ya, Jalan Asia Afrika ya. Saat pemberlakuan PSBB di Kota Bandung. Oh ya. Di Asia Afrika. Lanjut. Saya. Wih, keren. Siapa yang motret nih? Raisan favorit. Wih, Raisan. Keren. Fotonya, foto saya. Itu keren. Di Masjid Agung. Masjid Agung ya. Ini foto dari Depok. Jadi ini simbolnya, pengertiannya adalah Oh iya. Ini tuh di kehidupan dunia, ini akhirat. Bahwa COVID itu nggak mengenal. Oh iya. Apa namanya, dunia atau akhirat sama-sama aja. Mall, tidak mengenal kasta ya, mau di mall apa mau di masjid, tempat ibadah juga ya. Sama-sama aja. Sama ya. Oke, siap. Jadi pengertiannya begitu. Oh iya. Jadi tetap harus ini ya. Harus waspada. Iya. Protokol kesehatan diterapkan. Ini, oke, lanjut lagi. Simbolnya itu sebenarnya di sini, Pak, di maskernya. Oh iya, maskernya ya. Setiap agama pun sama-sama berdoa gitu. Oh iya. Agama yang ada di Indonesia, mereka berdoa terhadap agar pandemi ini segera berakhir. Jadi gitu. Terus kenapa ini tampilin? Itu sebenarnya ada foto sebelumnya itu setiap tahunnya itu di PDN seperti ini misalnya. Yeah. Yang membedakan adalah face shield-nya. Mereka pada pakai face shield semua. Oh. Sebenarnya oh sudah IPDN. Iya, sudah IPDN. Ini yang selalu motret saya. Iya, iya. Jadi saya punya kumpulan foto itu, kalau yang sebelum-sebelumnya itu dia biasa aja nggak pakai pensil kan? Iya, iya. Nah sekarang karena pandemi simbolnya kayak gini. Oh, iya, betul. Mereka tetap menggelar wisuda di tengah pandemi. Tengah pandemi. Terus selain pandemi apa merubah tatanan wisuda, pernikahan pun tetap ya. Jadi apa namanya drive thru, pernikahan drive thru. Selain itu ada juga bioskop drive thru di Bekasi. Oh, bioskop ya. Iya, bioskop live di Cikarang, Bekasi. Terus apa sih langkah pemerintah gitu ya kan untuk menangani pandemi ini selama ini? Untuk menghadirkan vaksin. Simbolnya ya ini dia lagi habis dia apa? Dia vaksin di. Jadi relawan vaksin ya. Iya, terus pesan terakhir adalah dari pameran ini. Tetap semangat karena tenaga kesehatan pun semangat memberikan cinta kepada masyarakatnya. Oke. Okay. Iya. Dan ini penutupnya gitu. Penutupnya ini. Oh, sebagai foto penutup. Iya. Yeah. Oke, okay, Bu, selamat Ibu. Terima kasih.
Oke semuanya, demikian tadi ya, kita sudah saksikan bersama pameran Kilas Balik Jawa Barat 2019-2020 yang diselenggarakan oleh Antara Foto Jawa Barat ya. Betul Pak. Dengan melibatkan sebanyak 11 fotografer yang tersebar di kabupaten kota seluruh Jawa Barat. Nah, di mana tema pameran kali ini yaitu tentang Arke ya. Arke sendiri apa, Chan? Arke itu sebetulnya bahasa Yunani. Ya. Apa? Secara artinya itu ya. Permulaan. Permulaan yang semangat baru. Oh. Jadi intinya Arke ini selalu menimbulkan membuat semangat tiap tahunnya gitu. Oh. Intinya sih gitu. Jadi memang tema yang diangkatnya setiap tahun Arke ya? Arke itu kayak udah nama paten aja gitu. Oh, untuk khusus pameran foto antara di Jawa Barat. Okay. Temanya sebenarnya Kilas Balik. Jadi kaleidoskop selama yang tahun ini 2 tahun. Iya ya. 2019-2020. Yang waktu itu yang kita adain di kantor itu tahun 2018 doang. Jadi semua foto yang dipamerin dari ujung sana ujung sini itu ya hasil karya kita di tahun 2019 dan 2020. Okay. Walaupun dibuku seperti itu. Oke, siap. Jadi sobat semuanya cukup jelas ya penjelasannya tadi oleh Kang Ican ya. Jadi panggilannya Kang Ican. Jadi bagi sobat Kongkorongok yang ada di manapun, khususnya yang ada di wilayah Bandung, karena tadi hanya sekilas-sekilas saja, yang ingin lebih dekat untuk melihat dan mengamati foto-fotonya, silakan datang ke 23 Pascal Shopping Center di kawasan Pasir Kaliki, Kota Bandung, di mana pameran ini akan berlangsung selama 1 minggu ya? Ya, sampai 27. Sampai tanggal 27 Desember 2020. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalam. Nuhun, Chan. Yo. Duh, merosot wae ya, Mas.